bingung aku. Jumpa kembali ketemu maning karo penggali kubur sekang Kebumen. Disit pernah nerang nak di komen nang media sosial. Jejel sampean ngerti kena anak soleh. Sodako jariah amal jariah ilmu sing bermanfaat. Insya Allah garap terang nak. Walaupun ora secara detail, ora lengkap banget. Kabeh mau seda mati meninggal dunia garap ngalami kurdisit apa keri ulie semenek aja paling 2 meter persegi gue ulih nang kono terus bau berbintang leher berdasi orang anak kanggone nek ora duwe telung perkara siji contohnya nang kene lah di ujurna nang kene kayak gini baik gabruk reketak miring greg siji anak sing soleh dalam arti bisa doa kena wong tua loro khususnya sesama umat pada umumnya. Nomor loro ne amal jariah sodako jariah sampean ora usah isin anak kotakan liwat nang masjid musola kotakan liwat isin awes sewu perak tutupi tangan tutupi anggota tangan men batin aja perlu aja ngerti ya kuwi nek masalah amal jari dadi ora susah kaya bangun musola nung amal semena-semena ora susah Gusti Allah Gusti mboten sare kabeh ala becik ke dititeni dicatet ya ilmu sing manfaat ilmu sing manfaat siki kok gawe gampang bae tukang bakso lah baksone apik rasane gurih enak dadi aja khawatir ilmune golek gawe resep bagus ke didenang batinnya khawatir orang payu ki aja pasar wong dodol kaya jejer wayang rezeki wis diatur misana si ngatur Gusti Allah sehaki ngadile ora payu engko sore engko jam berikutnya ora payu berikutnya engko ana maning rezeki kabeh diatur dadi sampean golek gesang golek urip ki ora usah dibanggakno karo sing bau berbintang leher berdasi lah mlebu ngene iki ora ditakok kena sing kaya kuwi mlebu ngene kaya kiye greg diring tak ke ora ditakok kena sing bab kaya kuwe kuwi jan blas ora ditakok-takok kena sing ditakok kena pernah telu kuwe mau dadi sampean ki ya syukur temenan lah jaluk sing kanthi ikhlas sing pada amal ya ora sa diketon-keton lah wis dicatet nang kanane wis dililakna bae mandan jorok sing jenengane wong amal ke pada betlotok kendang nang kali didotol iwak dipangan pitik anggap bae sudu apa-apane gue kaya kuwi bae saya tidak membedakan suku bangsa serta agama tujuannya sama cuma jalannya sing beda jalannya yang berbeda paham Lik terima kasih. Mungkin lain waktu kita bisa ketemu lagi di waktu yang berbeda, jam yang berbeda pula. Terima kasih dari penggali kubur dari Kebumen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.